Senang belajar di rumah. Lama-lama saya bosan. Enggak ketemu Miss dan teman-teman. Terima kasih. Belajar di rumah itu menyenangkan sih, tapi suka diganggu Dede. Jadi lama. Kapan ya cepat sekolah biar ketemu sama teman-teman dan Miss Tati. Miss Tati, Cayongi udah bosan di rumah. Rumah mau bertemu sama teman-teman, mau belajar sama teman-teman, mau sekolah. Kesannya saya lebih suka belajar di sekolah karena mama suka marah-marah. Tiga. Pesannya semoga virus corona berhenti biar bisa belajar lagi di sekolah. Selamat belajar di rumah, saya senang bisa main sama teman, gak bisa bangun siang, dan yang sedihnya lagi aku belajar suka dimarahin mama. Sama aku ingin kembali lagi ke sekolah, mau bertemu teman-teman dan Miss Tati. Dadah. Miss, hai teman-teman, selama belajar di rumah aku senang karena diberi tugas oleh Mam Tati. Kalian juga tetap semangat ya belajarnya. Semoga kita bisa kembali lagi ke sekolah. Belajar di rumah hari ini, sekarang sih jadi sedih. Gak bisa ketemu nih, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa main bareng teman. Udah gitu gak bisa bergembira sama teman. Ada senangnya gak belajar di rumah teh? Ada. Belajar di rumah bisa bangun siang. Udah gitu kadang-kadang sih suka nonton TV, main bareng adik, kakak. Kesan dan pesan saya belajar online di rumah, kesan saya tidak menyenangkan karena saya belajar sendirian. Dan pesan saya, semoga wabah corona cepat berlalu agar saya bisa bersekolah dan bertemu teman-teman. Terima kasih. Di rumah tapi lebih senang di sekolah karena aku sayang guru-guru, aku cinta guru-guru, aku sayang teman-teman. Aku juga sayang lapangan, kita juga bisa main di situ sama olahraga di situ. Kita juga enak kalau belajar di sekolah. Kalau di rumah mah dikit gak enak, tapi lebih enak mah di sekolah karena aku sayang semuanya. Oke, terus pesannya gimana buat teman-teman? Juga jaga kesehatan, minum yang banyak, cuci tangan yang bersih, sama mandi 2 kali sehari, sama itu jaga kesehatan aja. Aku senang sekali belajar di rumah, terus aku dibantuin sama mama. Senang sekali buat belajar. Teman-teman juga tetap semangat ya, tetap sehat, tetap di rumah, gak boleh kemana-mana ya teman-teman. Dadah. Jaga kesehatan. Tetap belajar. Semangat. Pasti. Virus corona. Akan. Berakhir. Hai corona, cepat pergi. Aku sudah bosan belajar di rumah. Aku pengen sekolah. I miss you teman-teman. Belajar di rumah tuh bosen, pengennya belajar di sekolah, ketemu teman,
bermain, bercanda. Oh iya, saya tuh kangen sama Miss. Gimana kabar Miss? Sehat kan? Semoga corona cepat berlalu. Terima kasih Miss. Hai teman-teman, selama aku belajar di rumah, aku bosan. Terus kangen di sekolah. Aku rindu teman-teman. Dan aku juga rindu guru. Terima kasih. Karena aku saat di rumah, aku lebih bisa banyak waktu untuk bermain bersama Chelsea. Saat aku kesulitan mengerjakan soal, aku bisa bertanya ke mamaku. Aku kangen ke sekolah.